Nomor 29 saudara itu nampaknya pemain berusia 16 tahun 16 bulan nampaknya sudah berkembali lagi angkat kembali ada Dudin. Lihat kreasi yang sana pemain dari Mutiara Bakti Persada sudah laku masuk di kembali ke lagi dengan lagi tidak masuk bola kuih tadi menambahkan agak tercipta kembali 3-1 Mutiara Bakti Persada. Dudin lakukan jam shot dikembalikan di sana angkat tinggi lagi masih dapat dikembalikan keluar apabila tidak mengurang mengelak dari saudara Dudin tadi maka akan terkena bola kepala Dudin dia untung dia sangat pilih pemain yang sangat profesional kembali Dudin lakukan shot dikembalikan kau angkat kembali lagi masih dapat dikembalikan diulang kembali pas kalau kali ini oh pelan saya dikembalikan Sadi angkat tinggi ada Febri masih pelan dan sambil tertawa rupanya itulah gue siap dikembalikan Dudin angkat Sadi kepada siapa kali ini. Keputusan hanya di asisten wasit lah yang mempunyai wewenang nampaknya poin berapa lakukan jam shot kerasa dikembalikan lagi ada saudara di lembar ke kodur oh dia ulang kembali lagi tidak mungkin kurang sampai pada penonton ya kurang sampai namun dia terburu nafsu oleh nomor 69 saudara siapa kali dia saudara Pascal bomber dari pemain Raden Ireng sudah lakukan shot lagi-lagi pengembalian yang kurang akurat tadi Raden Ireng rupanya cukup sekali ya poin 8-3 untuk Mutiara Bakti Persada kembali lakukan catatan Fafa masih diserang angkat tinggi lagi Pascal lagi-lagi Bapak Dedi Gondrong menarik semua para pemainnya untuk menenangkan konsentrasi. Sudah lakukan shot. Sebuah jam shot yang sangat sulit untuk dikembalikan. Ya perlu Anda ketahui para penonton bahwa saudara Fafa kali ini pemain berusia 17 tahun nampaknya sudah mempunyai skill dan gimmick yang sangat bagus. Bisa-bisa saja dia saudara Bapak Ludin Najat mengambil. Ya angkat tinggi serangan berhati yang nampaknya umpan dari Sadi tadi sedikit pendek tidak naik tadi menambahkan angka tercipta kembali untuk Raden Ireng 4-10 sudah lakukan dikembalikan boy angkat tinggi masih dapat dikembalikan ini angkat kembali dari seorang hadir dorong mendorong namun sayang apa yang terjadi ya nampaknya sebuah pelanggaran tadi yang diberikan oleh Bapak Wasit Maduri selaku wasit pertama untuk saudara Kadir campakan bola tadi terjadi poin untuk Mutiara Bakti Persada yang dilakukan angkat wilayah itu pelan pendek kembali lagi kembali bisa diangkat yang ulang kembali masuk kali ini teketek yang selalu diberikan oleh saudara Sadi tadi untuk saudara Febri membuat nampaknya para penonton bergeleng-geleng dan ofisial pun dari
Mutiara Bakti Persada menggelengkan kepala angkat melalui dan ia serangan terjadi Kadir. Baik sekali menggunakan beberapa tangan kota Ambon sudah lakukan sep. Dikembalikan di sana angkat tinggi lagi. Umpan yang kurang akurat masih dikembalikan saja angkat tinggi lagi. Dikembalikan. Baik sekali. Lagi-lagi nomor 69 kali ini. Saudara Pascal selalu menaruh poin untuk Raden Irang 6-12. Kadir sudah lakukan sep. Dikembalikan Fafa angkat tinggi. Saudara Ipin, nampaknya semua pengalaman Anda melawan tim-tim yang sangat berharga pada sore hari ini. Kembali 13-6. Agung sudah lakukan set. Dikembalikan di sana agak tinggi lagi. Masih dapat dikembalikan sama agak tinggi lagi. 14-6. Angkat tinggi Ipin. Masih diorang oleh saudara Kadir. Ulang kembali. Ulang kembali. Serangan bertubi-tubi apa dan ada apakah untuk set yang ketiga di Raden Irang sehingga angka bertambah 15-6. Ayo bangkit. Sebenarnya dari set yang pertama Anda yang memenangkan, sekarang juga harus bangkit. Angkat tinggi lagi, diulang kembali lagi dia. Dicres. Umpan menyerang masuk kali ini. Kontrol dari asisten wasit ataupun Leslie bakal lakukan set. Dikembalikan ada apa-apa. Angkat tinggi lagi, diulang kembali. Sangat sulit untuk nomor punggung 7 kali ini. Saudara siapa kali ini dia? Ali keluar masuk, Agung keluar. Ya, kembali ke pertandingan 8-16 setengah permainan di set yang ketiga kali ini sudah lakukan setari dan 26 kali ini sudah lakukan. Diulang kembali mengenai kaspal dari beberapa pemain, bloker-bloker pemain dari Raden Irang menambahkan angka tercipta kembali. Kali ini dia masih ada pergerakan saudara di atas serangan Sandi kali ini. Umpan yang sangat jauh, miskomunikasi yang kurang akurat tadi dilangsungkan oleh saudara Sandi. Poin kembali bertambah kedudukan 9-17. Masih Ipin lakukan serap. Dikembalikan ada poin kali ini yang terkena Sandi. Kali ini langsung saja potong back yang cukup sulit dibayang-bayangnya oleh pemain Raden Irang. Poin bertambah kedudukan 18-9. 18-9 angkat tinggi lagi, masih dikembalikan Smith, dikembalikan dari Arsir, angkat tinggi ulang kembali lagi diumpan. Aduh, keras sekali, masih dikembalikan lagi ada saudara Ali. Iya, rupanya Smith dikembalikan Didin, angkat tinggi lagi, masih dapat dikembalikan lagi. Masuk dan masuk kembali, apa yang terjadi? Oh ya, keputusan hanya ada di bapak wasit selaku wasit yang pertama tadi menambahkan angka 11-18. Kembali sudah lakukan set, akankah diulang kembali lagi sampai selesai angkat tinggi lagi Febri mengenai pengusir dikembalikan di sana dan Kodir mana mendapat dikembalikan lagi ada di sana saudara Febri lalu warna penyumpan melebar tadi menambahkan angka tercipta 15-18 kembali ini ada saudara Kosim sudah lakukan dari Raden Irang kembalikan diri dan angkat kembali dari Febri kosong dari bayang-bayang pemain dari Raden Irang tadi menambahkan angka tercipta kedudukan 19-12 kembali. Nampaknya kembali sudah lakukan saudara Farid angkat kembali lagi diulang kembali Febri lagi. Bola-bola antara yang ada di hadapan Anda semua yang berada di nomor 22 dari Mutiara Bakti Bukadi Mangga Dedukan ini disajikan kembali bersama, dikembalikan Didin, angkat diulang kembali Didin lagi mengenai blok, namun sayang blok dari saudara Agung lagi masuk dikembalikan angkat kembali lagi Pimeo. Mutiara Bakti Persada kembalikan lepas gol keras kembalikan Febri angkat dia melalui Agung. Poin bertambah kedudukan satu smash yang sangat keras dilangsungkan oleh saudara Agung kali ini. Pemain yang didatangkan langsung dari kota Lampung oleh Bapak Ojos nampaknya keluar kembali 23-15. 23-15 kembali ke pertandingan Mutiara Bakti Persada saudara Sadi sudah lakukan dikembalikan Ipin dengan baik. Tenang Ipin.
apa yang terjadi? Tasbal rupanya terlihat berat. Angkat kembali lagi. Aus, Mes yang sangat keras tadi menambahkan angka tercipta kedudukan Mes 12-1, 24-16. Ya, 24-16 kita akan menyaksikan satu set lagi kepada para penonton khususnya ya. Oh, dibiarkan begitu saja oleh saudara Didin tadi. Menambahkan 17-24. Kembali inilah dia si ganteng yang kalem saudara Ipin sudah lakukan sendiri. Kembalikan lagi angkat tinggi lagi umpan. Bahkan kembali ditutup dengan potong back yang dilangsungkan oleh saudara Sadi untuk Arsia. Salah satu pemain dari Mutiara Bakti Persada nampaknya 25-17.